Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tata cara pemilihan minuman yang berada di dalam mesin. Di dalam mesin ini terdapat banyak pilihan minuman. Ada pulpi, teh pucuk, sprite, fanta, aqua, pokari, dan lain-lain. Minuman yang ada di sini adalah minuman dingin. Dan di bawahnya tertera harganya. Kalian bisa memilih minuman apa yang kalian inginkan. Uang pecahan yang bisa digunakan maksimal Rp20.000. Apabila ada kelebihan uang, tidak dapat dikembalikan dan dapat memilih produk sesuai dengan sisa uangnya. Untuk membeli produk bisa digunakan dengan cara tunai ataupun non-tunai. Untuk uang tunai bisa menggunakan pecahan uang kertas Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Sedangkan untuk non-tunai bisa menggunakan aplikasi pembayaran seperti GoPay, ShopeePay, OVO maupun Dana. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa untuk membagikan semua media sosial yang kalian miliki. Untuk memilih minuman, pertama-tama kita pilih dulu ya minuman apa yang ingin kita beli. Untuk saat ini saya memilih teh pucuk. Kita tekan tombol yang berada di bawah teh pucuk. Setelah itu kita lihat pada layar dan tekan cash. Apabila kita ingin membeli dengan non tunai, kita pilih tombol nomor 2, yaitu tombol non tunai. Setelah itu kita tinggal scan barcode-nya. Harga teh pucuk adalah Rp5.000. Kita tinggal memasukkan uang pecahan Rp5.000 ke dalam tempat pemasukan uang. Setelah itu kita tunggu beberapa saat dan tarat, akhirnya minuman kita sudah ada. Kita tinggal mengambilnya di bawah. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel.